Hello guys, okay, kita dah on the way ke JT Point. Nak beli tiket dan nak holiday. Jom. Assalamualaikum, welcome to my channel. Sebelum mula, jangan lupa subscribe dulu ya. Depan. Laju baik. Masih tunggu yang lain sebab dalam ni kan dia macam banyak sikit tempat. So lalu tak tahu mana satu nak pergi beli kaunter tiket. Nombor depan kan tak ke? Dua. Dapat tiket. Sekarang ni masih menunggu lagi yang kat belakang tu tengah beli tiket. Okey, jom kita ke ferry sebab tiket 11:30. Sekarang dah pukul 9. Sebelum kita ke ferry, beli makanan dulu nanti. Nak makan dalam ferry. Lapak-lapak. Tak makan lagi. Di balai pelepasan. Ramai-ramai. Dah cop semua. Sekarang kita on the way naik ke ferry. Okay. Apa-apa nanti kita update lain sebab nak kena naik ferry. Bye. Kita dah ada dalam ferry. Masih menunggu ferry berjalan. Okay. Kita rushing sikit sebab hari ni kita keluar pada daripada pulau tadi, pulau tumbuh tadi jam pukul 8:30. Lepas tu sampai ke kaunter tiket pukul 9 dan kita dapat tiket 9:30. Sekarang kita tunggu mungkin dalam 15 minit ferry akan berjalan. Hey guys, sekarang ini dah lebih kurang dalam 45 minit dalam ferry, masih belum sampai. Pelabuhan dekat Satun. Okay.
Okay, sekarang ni kita tengah tunggu kereta untuk datang ambil kita dekat masih ada di pelabuhan. So, kalau ada yang planning untuk datang ke sini, jangan lupa make sure korang tak beli barang-barang yang terlarang daripada Malaysia untuk datang ke sini. Sebabnya di sini immigration sangat pentingkan aspek keselamatan lah. Okay. Okay guys, kita pun dah sampai ke kereta. Okay, kita bukan naik kereta belakang tau. Kita naik kereta ni. Okay. Hilux. Kalau dekat Malaysia terpanggil Hilux. Jalan situ dulu lah. Aku dia pergi bawah ni main apa jalan. Awak. Okay guys, kita naik Hilux. Mana? Ni apa? Buat semak silap tadi tak perlu. Okay. KO. Wow. Pengalaman yang luar biasa. Okay. Yang lain ada di dalam, kita duduk di luar sebab kita nak buat, kita nak record video. Wow. Yay. Dia jemput ni apa? Dia buat dari bawah ni jalan ni. Okay, sekarang ni kita nak, kita nak pergi mana ni? Pak Barah lah. Cuk bilang. Arif bilang. Traffic light. Watch ice cream. Thank you.
bilik lagi, buka aircon, tak tahu nak kata dah. Kita dekat luar. Dekat luar ni lepas tu cuaca agak panas sikit-sikit sajalah, tapi okey lagi sebab ada angin. Tapi inilah pengalaman yang sangat-sangat best. Sebab sebelum ni memang kita sampai dekat sini, kita nak makan dulu kan Mati kan? Makan dulu. Lepas makan baru kita bergerak cari tempat untuk penginapan. Okay guys, penat lapar sebab daripada Malaysia tu tak makan lagi. Alah tengok dekat sini, suasana dia macam dekat Tesco tau. Dekat Tesco, dekat pasar raya Tesco. Kukuk guys, kita nak makan dulu. Okay, kalau sebelah belakang ni kan, okay, kat belakang ni ada food court. Yang menariknya sebab apa, di belakang tu ada food court, di sebelah sini ada permainan, dan di sebelah sana ada supermarket. Nampak tak? Kalau you datang ke mall sini, you dalam masa yang sama boleh spend time dengan anak-anak, dengan family. So kat belakang ni boleh makan, dekat sebelah sini boleh main. So boleh beli barang-barang sama. Dekat sebelah kan sana ada supermarket. Kita masih menunggu air bubble kat sini. Kalau you datang kat sini, you boleh try dekat sini ada macam stick sikit, cucuk-cucuk tu. Okay, kat sini halal makanan dia. Korang boleh try. Satu cucuk tu bersamaan dengan RM1. Okay, kalau kat sini bolehlah try. Kita nak try dulu. Then sebelah sana ada macam sikit, sini ada air bubble. Murah je guys sebab satu cucuk tu RM1. Sekarang kita ada dalam bilik. Okey, dalam bilik ni ada kemudahan televisyen, kipas, katil. Sangat murah sini sebab semalam RM30 saja. Tapi memang best lah, dia boleh duduk personal. Kira best lah kat sini. Dia boleh pilih bilik yang ada aircon ataupun bilik yang ada kipas. Tapi kita dapat bilik yang ada kipas sebab yang ada aircon dah full. Okey, jom kita tengok kat luar pula. Bel, saya keluar sana.
Okay. Sekarang ni kita dah keluar. Kita nak tengok bilik-bilik yang lain pula. Okay. Tengok. Cantik kan kat luar. Ha. Kawasan ni tepi pantai tau. Nak jalan-jalan tengok kawasan homestay sini. Sebabnya dah masing-masing dah sampai dekat sini. Kita nak buat pertukaran bilik sebenarnya. Nak ambil bilik aircon tapi ada masalah sikit sebab kita tak faham bahasa Thailand kan. So tak apalah, sekejap lagi kita bincang lagi macam mana. So kita jalan-jalan tengok kawasan dulu kat sini. Guys, jangan lupa tau, kalau you datang ke sini, planning betul-betul cari tempat yang murah. Kalau kat sini memang homestay dia memang cantik-cantik, sangat murah. Kalau bilik yang aircon semalam RM40. Kalau bilik yang kan dia bilik tau, dia macam homestay. Satu homestay tu korang datang, korang dapat satu bilik homestay tu macam situ. Okay, korang dapat satu bilik tu RM40. Berbaloi tak kalau datang satu family? Sangat-sangat berbaloi kan. Di sini dia macam kampung nelayan sikit lah. Dia punya homestay sini, dia macam homestay nelayan. Kalau korang tengok ni, satu sebiji rumah ni saja harga dia RM40. Kalau korang datang sini boleh planning untuk satu family. Boleh dapatkan satu rumah tu untuk satu family dan sangat murah. Kita baru sudah makan, sangat-sangat murah. Kita makan memang orang cakap kalau macam hidangan tu memang banyak. Sebab kita makan tom yam semangkuk, so daging 3 mangkuk, lepas tu ayam 4 pack 3 mangkuk. Okay, memang banyak tapi memang sangat-sangat murah sebab RM65 sahaja. Okay, sekarang ni kita nak balik ke tempat penginapan, nak berehat sebentar dan petang nanti kita akan keluar jalan-jalan. Petang ataupun malam lagi kita keluar jalan sebab kita nak berehat dulu.